What's up basketball fans, balik bareng gue Ruki Padilla. Dan kali ini gue ada game Hales dari Kejurda untuk kelompok umur 14 tahun. Pertandingannya antara Hang Tuah melawan Gading Muda. Ini gue pertama kali ya nonton kelompok umur 14 tahun. Tapi gue impress banget dengan talenta-talenta pemain muda ini. Serta skills mereka juga bagus-bagus ternyata. Dan dari Hang Tuah sendiri kemarin menurut gue suka banget mereka tuh mainnya sebagai team. Tapi ada duo backcourt mereka nomor 7 dan nomor 10. Nomor 7 kalau salah namanya Kiral, nomor 10 namanya Rajata. Ini gue seneng banget sih nonton dua guards ini. Seru banget sih bener, dua-duanya jago banget. Plus shooternya mereka nomor 25 kalau salah namanya Milano. Dia tahu banget kayaknya kalau gue masuknya Carmelo Anthony. Jadi dia kemarin abis 3 point selebrasi seperti Carmelo Anthony kayak gini dengan ada kamera sebentar waktu itu. Jadi dia udah ngerti banget nih kalau yang video ini jagonya Carmelo Anthony. Sedangkan dari Gading Muda sendiri sih kemarin gue suka dengan big man mereka yang nomor 3. Menurut gue footworknya bagus dan juga finishingnya bagus. Tapi Gading Muda juga banyak banget pemain bagus. Kalau gitu guys, langsung aja kita ke highlightsnya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa juga untuk subscribe. Kalau bisa di share ke teman-temannya juga boleh video ini. Kalau gitu guys, thank you for watching and enjoy the highlights. Thank you.
Oh, yeah.